Halo guys, ketemu lagi kita ya setelah sekian lama saya itu nggak ngupload video. Nah, ketemu lagi bersama Coach Medi. Nama channel YouTube saya udah saya rubah guys, udah bukan Medi Adventina lagi. Berhubung isi konten saya itu berhubungan sama bulu tangkis atau profesi saya kepelatihan di bulu tangkis, atlet-atlet bulu tangkis, jadi saya rubah menjadi Coach Medi. Nah, suami saya kan Jai Badminton Club. Nah, jadi kalau untuk keseharian saya mengenai kegiatan saya di luar bulu tangkis itu ada di channel With May. Ada tuh satunya lagi. Nah, ini khusus bulu tangkis aja. Jadi, semua yang berhubungan sama profesi saya atau pekerjaan saya atau pelayanan saya di bidang bulu tangkis saya upload di sini, guys. Oke, kan udah lama tuh saya nggak ngupload konten-konten yang bukan live ya, karena keseringan saya belakangan live. Ada beberapa DM masuk katanya, Mamski Mei atau Coach Medi atau Teh Medi, pengen dong ngelihat Coach Medi bikin tutorial lagi, bikin konten lagi, ngelihat Coach Medi main, pengen dong gini-gini. Oke, saya wujudkan sehubungan dengan saya juga mau nurunin berat badan. Setelah pulang dari Manado kemarin, waktu resepsi pernikahan adik saya tuh saya naik sekitar 5-6 kilo guys. Nah, saya ini mau berlatih lagi. Selain mau bikin konten-konten, itu pertama. Kedua, mau nurunin berat badan. Ketiga, itu saya mau biar saya main lebih sedikitnya. Lumayan lah buat nyemparingin Hila, Julia, dan lain-lain di sini. Oke? Okay? Jadi ikutin terus vlog saya, jangan lupa di-share kalau menurut kalian ada manfaatnya. Terus di-like dong, kalau udah nonton jangan lupa di-like. Terus yang belum subscribe, subscribe dulu, kan gratis tuh. Nah oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa nonton sampai habis. Karena setelah ini ada adegan yang buat saya bisa semangat lagi, kata Coach Ajay, oke? Oke, okay, siap. 15 poin. Habis itu latihan. Apa mau pincang? Muka serem, jatuh begitu aja sakit. Thank you.
bagian depan belakang berarti ya, Pak? Boleh. Dodo, nanti saya beliin teh poci. Nah, itu harus dilatih tuh. Jul, langsung lari Jul. Nggak jadi teh pocinya, kamu bikin istri saya susah tadi. Mar, ya, ya.
lari setengah jam lah. Nyolong tuh Medi. Punya message dari saya, Ben. Lu mah gak perlu lah. Gua kan pelatihnya, lu kok malah yang ngatur. Gua pelatih. Tapi istirahat dulu kok 15 menit ya. Enggak ada istirahat, gua kan pelatih. Hei mam. Mam. Tuan minta kok. Yuk, pakai sepatu dulu bentar yuk. Hei mam. Mam. Ayo mau latihan kan cepet pakai itunya. Latihan yang kekurangan lu ya? Iya. Di sini nih. Depan belakang, defend, sama di. Ah ini kalau murid benar-benar murid JBC udah gue marahin. Aku kan. Tapi sekarang lu statusnya atlet. Oke. Di sana, sana. Jadi statusnya atlet manggilnya berarti bukan Papski ya, coach ya. Coach. Sini Medi, cepet. Sini. Dulu pelatihku manggil aku cantik, Pap. Cantik gitu. Siapa pelatih lu manggil Katris. Lu cantik? Katris. Panggil tuh Katrisnya sini. Tapi bercanda. Ah cantik katanya. Sini. Kalau udah manggil kayak begitu genit. Bercanda Pap itu mah. Sini. Itu kan namanya orang bercanda. Sini. Ntar ngedrive nih sama gua nih. Gua di situ. Hil, kamu di belakang sana, Hil. Ngedrive. Kalau misalnya pas lagi ngedrive, gua berhentiin, gua blok sini lu angkat. Okay. Itu kan kelemahan lu maju. Iya, maju mundur ya. Iya. Terus gua drive diangkat ke sana nanti si Hila. Kelemahanku selanjutnya si Hila, ada lo, Pap. Kelemahan tidak bisa jauh dari kamu. Atlet, oke. Kelemahan yang di sini dengar, lu ngangkat, nanti si Hila nyemes, latihan defense. Okay. Latihan defense, balikinnya ke gua tapi defense-nya. Ngerti nggak? Nanti ngedrive lagi. Drive-nya ke Hila? Ke gua. Ngedrive lagi, si Hila cuma nyemes doang. Ngedrive lagi, kalau dari drive itu gua ke atasin, ke belakangin. Bukan gua, saya. Kan kalau pelatih manggil namanya saya. Saya lu dulu gua lu dulu enggak sama pelatih enggak. Oh enggak, dulu waktu jadi pelatih lu begitu ke atlet. Hah? Dorongin ke belakang lu smash, jadi belakang defend depan. Oke
Sebenarnya sih nggak terlalu paham tadi ya. Apa jalanin aja lah dulu. Jadi ngedrive aja situ sama gua, ngedrive. Nah, buka kakinya. Kayak itu, buka. Kan nggak dijelasin buka kaki itu seperti apa. Makanya nonton channelnya si Eben nih yang gini nih. Tuh. Nggak sebahu aja, sebahu. Kalau memang butuh lebar lagi, lebarin lagi. Siap, ngedrive sama gue ya. Kalau gue ngangkat, lu smash ke gue sini. Ya, drive. Ayam goreng. Balik lagi. Siap lagi. Drive. Ayam. Ah, defense-nya di raketnya di depan. Itu pintu silau. Pintu tutup. Coach, ini berapa lama? 10 menit, tapi kita coba persingkat jadi 15 menit. Persingkat bukannya lebih pendek waktunya, Pap. Coach. Ayo, cepetlah, Hil, nutup pintu aja udah kayak naikin jangkar pesawat. Ayo. Drive. Angkat. Siap, defend. Yo, drive. Tembak. Ke gua nembaknya. Fun. Nembaknya ke sini. Yo, fun. Yo. Ya, lagi. Fun. Angkat. Tembak. Bagus. Lagi. Nah. Jadi kenapa harus nyemes ke gua lagi? Soalnya kalau misalnya nyemes ke tengah itu lawan bisa tabrakan. Bisa dapat diskon 1 menit udah berhubung udah baik. Ya. Semam, masih fokus sama di raketnya di depan lagi. Ya. Ha. 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 Angkat. Siap defend. Ya, lagi. Lagi. Raketnya depan. Tembak. Bagus. Lagi. Ha. Tahan. Hah? Tahan 10 detik istirahat. 1 2 3 6 7 8 9 10. Ha. Yo. Jangan ditewak ya. Yo. Angkat, Mam. Sikat. Yo. Yo. Tembak. Bagus. Angkat. Angkat. Defense-nya. Yo. Yo. Oke, istirahat dulu. Nah, sekarang di sana kepalanya. Buat biar nyemes lu kuat lagi, tahan lagi, dengkulnya lurusin lah. Sepatu buka aja kali? Nggak usah. Biar enak dibuka? Nggak usah. Buka aja. Emang ada pelatih nyuruh. Nanti kalau ada murid kayak begini jangan diterima udah. Sit up. 225 aja dulu. Dia mah gara-gara ngeliat perut saya gendut ya. Ya ampun, Pap, katanya terima apa adanya sih, Pap. Nyemes itu biar tahan tuh dari otot perut, nyambung. Otot perut. Ayo. Perut saya udah gendut. Udah cepet, ayo. Oh my goodness, berapa kali, Pap? 20 aja. Satu, dua, tiga, empat, cium, lima, enam. Ayo cepat biar lo semangat, cepat. Enam, cepat. Ayo biar lo kuat. Ayo, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. 12 14 15 16 17 18 19 lagi
20. Oke. Nah, ini otot perut terus ya begini selama seminggu 3 kali. Udah, latihan hari ini selesai. Sebulan kita lawan Pak Dani.